Pemirsa masih dalam dunia kita. Nah, Jurgen, sekarang kita ada di mana? Kita ada di atap gedungnya VOA. Untung ini udah nggak begitu panas ya, Nek. Ya. Agak cloudy, jadi enak deh cuacanya. Nah, di sini nih, biasanya kalau misalnya pemirsa suka ngelihat siaran-siaran dari VOA, itu reporternya suka membawakan berita dari sini, pemirsa. Karena mau dapat latar belakang ya, gedung DPR Amerika ya. Betul, The Capitol. Nah, dari sini, tadi kan kita udah ngomong-ngomong soal perkembangan teknologi media. Dan memang pendidikan untuk media di Amerika ini sudah dimulai dipupuk sejak dini. Nah. Sejak dini, bahkan dari SD, dari SMP juga udah mulai, Jurgen. Ya, seperti siswa di Virginia yang belajar sejarah nih pemirsa, caranya nggak lagi buka buku, hanya buka buku. Penasaran kayak apa ceritanya? Kita lihat cerita berikut ini. Anak-anak ini memfilmkan reka ulang sejarah Amerika langsung di lokasi kejadian sesungguhnya. Mereka berperan sebagai jenderal pasukan Union yang bertemu di Sungai Rapidan, Virginia. Are you up for the challenge? Pembuat film berusia 12-13 tahun ini membuat podcast atau video pendek tentang peran Jembatan Ponton atau Jembatan Apung pada masa Perang Saudara Amerika. Jembatan yang dibongkar pasang oleh para prajurit ini terdiri atas sejumlah perahu yang diikat dan dipasangi papan. Setelah membangun dan menyeberangi Jembatan Ponton di Sungai Rapidan, pasukan Union berhasil mengalahkan pasukan Konfederasi dalam Perang Battle of the Wilderness. Anak-anak belajar tentang logistik perang dan teknologi masa lalu. It took wagons, horses, and all the soldiers across the bridges. And once everyone crossed it, they took it apart and brought it with them. Ini salah satu video seputar perang saudara produksi siswa sekolah dasar. Proyek ini disponsori Yayasan Journey Through Hallowed Ground yang berupaya meningkatkan kesadaran akan situs-situs bersejarah di negara bagian Pennsylvania dan Virginia, termasuk situs perang saudara. Podcast merupakan medium yang efektif. Can upload on the internet and teachers across the country and arguably across the world can then use them in their own classrooms. Dengan arahan mentor dan pakar, siswa melakukan riset, menulis naskah dan mengedit video. Action. Alexis berkesempatan menjadi sutradara dan mengaku belajar banyak tentang perang saudara Amerika. It helps me more as a student understand it more than like reading a book and looking at words. Let's go, man. Dalam adegan di Taman Militer Nasional ini, siswa memerankan para prajurit yang menyeberangi sungai dengan membawa senapan lontar. Petugas taman ikut membantu, misalnya dengan memberi contoh cara memegang senapan yang benar. Hopefully they will understand why these places are important through projects and programs like this, and they will make an effort to go ahead and keep these places preserved for future generations. Sementara kelompok lainnya memilih mengupas buku harian seorang perempuan yang menjadi saksi perang di kawasan ini. The history books you read about, you know, the battles and that sort of stuff. I learned a little bit more about the people that were living here at this time. Sineas yang menjadi mentor menilai para siswa cepat tanggap. They're trying to convey the emotions that might have been conveyed back, you know, during the Civil War. They really focus on wanting the story to be accurate. Rangkaian podcast Perang Saudara ini bisa diunduh Mei 2014 pada situs Journey Through Hallowed Ground dan juga bisa disaksikan di YouTube. Dari Locust Grove, Virginia, tim VOA. Glory, glory, hallelujah, His truth is marching on. Inilah dunia kita. By VOA. Wah, oh, ini dunia beneran, ini bisa dipegang. Apa sih ini namanya, Nek? Teknologinya apa sih, bola dunia? Thank you udah bareng-bareng kita ya, Nek, ya. Sudah jalan-jalan. Walaupun nggak ke tempat favorit saya. Yaitu? Kantin. Udah ketahuan. Dan juga, Nek, selamat Hari Radio Nasional. Betul. Semoga seluruh stasiun radio di Indonesia makin jaya. Makin jaya. Kalau gitu langsung aja kami pamit dulu. Pemirsa undur diri dulu. Tapi kalau misalnya pemirsa masih ingin menyaksikan dunia kita atau program-program VOA yang lainnya, bisa ke website kita ya. Di www.voaindonesia.com / dunia kita. Kalau misalnya mau nonton dunia kita. Kalau misalnya mau ke Facebook, itu bisa search kata kuncinya dunia kita. Atau kalau misalnya di Twitter, mention at VOA dunia kita at VOA dunia pas kita. Lagi nonton. Atau mention ke akalnya Jurgen juga boleh. Ya. Kalau misalnya lagi nonton dunia kita, langsung aja mention kami ya. Betul. Ya. Oke, okay, kita pamit ya, Nek. Ya. Saya Jurgen Alivia. Dan Ariadna Budianto undur diri dulu, pemirsa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.